Dikarenakan telah selesainya pembangunan pasar rakyat yang berlokasi di Desa Sasaran, Kecamatan Natal, untuk itu diharapkan kepada pedagang yang biasa berjualan di Pasar Natal agar segera pindah dan melihat lokasi atau tempat berjualan baru, seperti yang telah ditentukan oleh petugas. Hari ini adalah hari terakhir kita berjualan di Pasar Natal. Hari ini adalah hari terakhir kita berjualan di Pasar Natal, dan hari Selasa besok seluruh pedagang sudah menempati tempat yang baru di desa Sasaran, di pasar yang baru. Untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu para pedagang supaya hadir datang ke Desa Sasaran melihat di mana lapak Bapak Ibu ditempatkan oleh petugas. Untuk tidak menimbulkan kericuhan, supaya Bapak Ibu kami minta sebelum hari Selasa supaya datang ke Desa Sasaran untuk melihat di mana tempat Bapak Ibu berjualan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu para pedagang bahwa hari ini adalah hari terakhir kita berjualan di Pasar Natal. Dan Selasa depan kita seluruh para pedagang sudah pindah ke Desa Sasaran di pasar yang baru. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu sebelum hari Selasa itu tiba, supaya para pedagang hadir ke Desa Sasaran melihat lapak di mana tempat Bapak Ibu ditempatkan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Sekali lagi kami ajak Bapak Ibu sebelum hari Selasa tiba, supaya sama-sama datang ke Desa Sasaran untuk melihat di mana lapak Bapak Ibu tempat berjualan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita berjualan di Pasar Natal. Dan hari Selasa besok seluruh para pedagang sudah kita pindah ke Desa Sasaran. Dan kepada Bapak Ibu yang merasa punya tempat, supaya datang ke Desa Sasaran untuk melihat di mana lapak Bapak Ibu ditempatkan. Sekali lagi kami ingatkan dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini adalah pekan terakhir kita di Natal. Untuk hari Selasa besok seluruh pedagang sudah pindah ke Desa Sasaran. Sebelum hari Selasa tiba, Bapak Ibu kami minta untuk hadir ke Desa Sasaran, ke pasar yang baru, untuk melihat di mana lapak Bapak Ibu ditempatkan sebagai tempat berjualan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu para pedagang bahwa hari ini adalah pekan terakhir kita di Natal, dan hari Selasa besok seluruh pedagang kita sudah pindah ke Desa Sasaran. Untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu para pedagang sebelum hari Selasa tiba, supaya sama-sama datang ke Desa Sasaran, ke pasar yang baru, untuk melihat di mana lapak tempat Bapak Ibu berjualan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas. Sekali lagi kami undang supaya Bapak Ibu hadir ke Desa Sasaran untuk melihat lapak di mana tempat Bapak Ibu berjualan sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas.